teman-teman. Sekarang kita berada di sungai, kita akan mencari beberapa tempat camp. Nanti kita akan mencari sungai, kita akan cari batu-batu yang akan kita campur nanti atau kita jadikan hiasan atau bahan di tempat camp. Untuk terus kami, apa saja batu-batu yang kita akan pilih, nah, batu-batu yang mungkin kita jadikan sebagai bahan tempat camp. Teman-teman, bisa kemudian kita lakukan sungai, ini juga batu-batu kita. Jadi kita mencari batu-batu yang kecil ya, yang berwarna. Nah teman-teman, nanti kita cari batu yang model-model seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini kita kumpulin. Ini juga. Nah seperti ini. Teman-teman, kita mulai aja untuk bahan perkatnya. Kita mulai dari MU ya. Ini semen MU ya teman-teman. Oke, cukup. Oke, kemudian kita campur dengan lem Fox ya. Ini. Ya. Ini kita seperempat nih kayak ini, kita habisin aja. Oke, air sudah kita tambahkan, kemudian kita aduk, tercampur ya. Aduk, kita aduk sampai rata. Thank you.
Halo Bapak.
Action. Yeah.
toko. Jam 10 ada satu sama sama ada ini ada muhammin. Jangan bersih. Sama tiga perawat. Thank you.
crispy ya. Mulu pak. Mulu sih. Angin apa kau di dia teman-teman, ini sudah selesai kita rangkai ya untuk dindingnya ya, buat paludariumnya. Sekarang kita pasang filternya. Jadi kita pasang filternya jadi underwater ya, underwater. Jadi ini ala-alanya sudah kita siapkan, sudah kita beli, dan juga mesinnya. Nah, untuk caranya satu persatu saya akan beritahu kepada teman-teman. Oke teman-teman ya, ini pemasangannya seperti ini. Karena ini tempatnya di sini, jadi hanya muat segini, sehingga saya sesuaikan saja
Oke, ini udah. Udah langsung saja kita masukin. Nah, seperti ini sudah ya. Nah, ketika seperti ini teman-teman, ini kan agak-agak susah nih. Dan ini kan nanti di atas ini ada masuk filter. Filternya tuh gabus. Nah, makanya sebelum kita pasang ini, kita copot dulu terlebih dahulu. Baru kita pasang terlebih dahulu busanya ya. Nah, ini kita pasang mungkin teman-teman. Filternya itu tidak terlalu, jangan terlalu tebal, tapi kita bagi dua saja. Kita ambil yang ini saja. Terus kita lubangi. Nah, cara kurang lebih seperti ini ya. Oke, ini udah masuk. Usahakan rapat. Kemudian oke, baru kita masukin. Nah, ini kita ini sudah masuk. Nah, kita lanjutin pasang yang ini. Nah, ini filternya sudah masuk. Kita sudah pasang ya. Ini coba dilihat. Kemudian kita usahakan rapat. Kita rapikan teman-teman ya. Oke. Nah, itu baru mesinnya kita masukin. Ya, mesin kita udah masukin. Ya, kalau bisa ditekan ya tekan saja. Oke. Nah, tadi di mesin saya copot aja nih. Nah, kita pasang ya. Kemudian kita tinggal merakit pipanya sampai nanti bisa melintas di atasnya, hingga airnya ada di sini turun ke bawah. Oke. Nah, ini teman-teman ya, ini kalau ada seperti ini di pipa langsung potong saja, dirapiin.
Nah, langkah selanjutnya. Nah, ini kan ini tidak bisa nih longgar ya. Nah, caranya kita masukin pipa ke dalam. Nah, ini kan pas nih. Jadi kita potong pipa sedikit. Nah ini kita potong ya. Nah ini sudah kita potong. Ini nanti gunanya agar L ini bisa masuk. Selanjutnya kita pipanya. Teman-teman ya, kita lanjutkan dengan penginstalasian pipanya. Kita ukur terlebih dahulu. Dan kalau sudah, kita tancap aja. Ini kita luruskan ya. Itu kita lanjutkan dengan ini. Oke, kita usahakan harus sama ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, berarti ini lebih tinggi teman-teman ya. Nah, kita potong lagi. Teman-teman, mudah-mudahan pas ya. Ya, akhirnya udah pas. Kemudian kita pasang yang dalam. Kita copot ini dulu. Berarti terlalu panjang ya. Kalau teman-teman pasang di rumah ya harus pas ya.
kita luruskan pipanya sebisa mungkin. Nah ini, yang ini teman-teman, ya berikat di sebelah sana. Ini sudah ya. Dan teman-teman, ini bisa kita pakai, ini juga bisa tidak. Tapi karena sudah ada, kita langsung saja. Oke. Pasang lagi, kita cari yang ada celahnya, teman-teman. Sini juga boleh. Nah ini teman-teman, ini ada teknisnya ya, pemasangan di pipa itu seperti ini. Lalu kita putar. Oke. Kan langsung lainnya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bisa dipasang juga bisa tidak ya.
Sana. Thank you.
Oke teman-teman, ini pol udaranya sudah selesai. Ya, sudah selesai kita buat. Kemudian di sini tinggal kita memasang lampunya. Ya, ini kalau memasang lampunya itu kita usahakan seminimal mungkin pengeluaran. Jadi kalau teman-teman bisa memakai lampu solar, tapi yang ber LED ya. Nanti pekerjaannya hanya saja untuk merangkai tempatnya. Nah, ini sebentar lagi saya akan berikan tutorial cara merangkai pipanya dan bagaimana nanti hasilnya di atas di sini. Oke. Oke, ini teman-teman ya, kita sudah pasang ya, sesederhana mungkin. Dan kita merangkai pipa seperti ini ya. Oke. Oke teman-teman ya, ini sudah kita pasang. Ini kita memakai pipa. Nah, kemudian ini kabelnya. Jadi kabel ini melewati pipa semua. Nah, agar tidak penasaran, saya juga penasaran bagaimana hasilnya. Mari kita buktikan secara bersama-sama. Mari kita saksikan. Nah, ini dia teman-teman. Ya, ini hasilnya ya. Jadi gampang sekali teman-teman, kalau memang ini kurang ke sana, ini kita tinggal begini aja. Nah, sudah langsung terlihat semua teman-teman. Coba adunya dengan saya. Jadi teman-teman terlihat semua. Teman-teman ini sudah kita pasang lampunya ya, seperti ini. Kemudian ini tanamannya juga sudah kita pasang. Kemudian kita tambahkan lagi
Wah, ini tanamannya. Ya, ini tanamannya udah ya. Ini kita langsung saja pasang, teman-teman. Kalau tanaman seperti ini, teman-teman tidak susah ya, masalahnya gampang sekali. Dan setelah udah kita tutup. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi pasang ya. Kita coba pasang di sini. Kalau masalah tanaman ini tidak ada rahasia khusus, teman-teman. Cuma pintar-pintar kita saja meletakkannya di mana. Nah, ini teman-teman sudah ada. Jadi kita tinggal tambahkan kira-kira pasirnya ya, yang agak-agak turun ke bawah. Nah, teman-teman, ini kita sudah pasang ya semuanya, tanaman dalam air maupun tanaman di atas. Nah, kemudian langkah seterusnya kita memasukkan bakteri. Nah, ini bakterinya. Nah, ini kebanyakan orang kesalahannya itu ketika air sudah dimasukin, kemudian bakterinya langsung diberikan juga. Nah, itu kesalahan fatal, teman-teman. Nah, minimal setengah hari lah ya, airnya sudah diisi, kemudian oksigen itu maksudnya filter seperti ini sudah masuk, dan minimal setengah hari baru kita tambahkan bakteri ini. Nah, seperti video-video kami sebelumnya, bahwa pada awal sekali kita memberikan bakteri ini dua botol ya. Ini teman-teman,
setelah itu sambil menunggu apa namanya bakterinya beraksi, kemudian kejernihan airnya ada, mungkin satu hari kemudian baru kita berikan atau kita masukkan ikan sehingga airnya sudah mantap, barulah ikan-ikan itu kita berikan di dalam. Mungkin teman-teman nanti untuk pemberian ikannya sekaligus nanti hasil akhir dari paludarium ini setelah udah jernih, nanti kami akan bikin videonya lagi.